Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil 'izzi wal jalal wa tawahhada bil kibriya'i wal kamal. Alhamdulillahi ala kulli hal wa a'udzu billahi min hali ahli nar. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang kedua, kita berbicara tentang dosa-dosa yang menghapus amal. Seperti saya katakan, kalau saudara mengklik di dalam ensiklopedia hadis Al-Mausu'ah Al-Hadithiyah atau Ad-Duror As-Saniyah, saudara klik, saudara tulis kata lan tuqbal, tidak akan diterima, atau la yaqbalullahu, Allah tidak menerima, atau la yaqbalu, Allah tidak menerima, saudara akan memperoleh puluhan hadis yang berkaitan dengan dosa-dosa yang menghapuskan seluruh amal kita. Apa yang disebut oleh Al-Quran sebagai haba'am mansuro. Kami perhatikan amal-amal mereka, kemudian kami faja'alnahu haba'am mansura, lalu kami hapuskan amalnya sehingga ia seperti bagaikan debu yang berterbangan. Di antara hadis-hadis tentang penghapus amal, ada yang ingin saya bawakan pada hari ini. Saudara bisa mengeceknya pada, sekali lagi, Ad-Duror As-Saniyah Al-Mausu'ah Al-Hadithiyah, yang tampaknya dibiayai oleh salah satu negara di Timur Tengah. Saya bacakan hadis itu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna Allaha khalaqa sab'a samawatin wa khalaqa likulli sama'in baban wa likulli babin malakan wa wakala bikulli mu'minin wa mu'minatin arba'atan minal malaika malakaini bin nahari wa malakaini bil lail." Untuk seterusnya saya tidak bacakan lagi teks Arabnya. Sesungguhnya Allah menciptakan 7 langit dan menciptakan 1 pintu untuk setiap langit, dan setiap pintu langit itu ada seorang malaikat, dan Allah tugaskan untuk mendampingi setiap mukmin dan mukminat 4 orang malaikat. 2 malaikat pada waktu siang hari dan 2 malaikat pada malam hari. Apabila sudah sampai sore hari, naiklah malaikat siang dengan membawa amal hamba-hambanya. Ketika sampai ke langit dunia, berkatalah kepadanya malaikat penjaga langit dunia, checkpoint yang pertama dalam perjalanan amal kita dari bumi ke langit. Malaikat itu bertanya, "Ma hadza?" Apakah ini? "Hadza amalu 'abdin min 'ibadi." Ini adalah amal hamba dari hamba-hamba Allah. Yang saya bawa ini adalah amal seorang hamba. Kemudian malaikat itu berkata, "Rudda 'alai." Tolak amal ini. "La yaqbalillahu." Allah tidak menerima minhu daripada dia. "Wa la'anahu." Dan Allah melaknat dia. Jadi pada checkpoint yang pertama, ada sebagian amal itu yang ditolak oleh para malaikat dan diperintahkan kepada 2 malaikat penjaga mukmin itu untuk mengembalikan lagi amal itu. "La yaqbalullahu," Allah tidak menerimanya. "Wa la'anahu," dan Allah melaknatnya juga. Kenapa amal itu tidak diterima? Dalam hadis ini Rasulullah kemudian bersabda, "Fa innahu hasidun," karena orang itu pendengki, karena orang itu orang yang iri hati, karena orang itu hasud.
Wa inna allaha nahani ayuzawijani amalul hasidin, kata malaikat penjaga langit dunia. Karena Allah melarang aku untuk meloloskan amalnya orang-orang yang dengki. Wa tasdiqu dhalika fi kitabillah, dan ini dijelaskan dalam firman Allah dalam kitabnya surat An-Nisa ayat 32. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'din. Janganlah kamu iri hati atau menginginkan anugerah Allah yang telah Allah lebihkan pada sebagian orang di atas sebagian lainnya. Dan baru setelah itu, kalau dia lulus pada langit yang pertama, kalau orang itu tidak mendengki lagi, dia baru lolos kepada langit yang kedua. Jadi saudara, jangan hancurkan amal-amal saudara dengan mendengki sesama manusia. Berikanlah hati yang bersih ketika menghadapi orang-orang di sekitar kita yang Allah berikan kelebihan pada dirinya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.